teman-teman, ketemu lagi di channel saya. Ya, salah lagi, Ilyas DGD Manompo. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak habis panen pisang, guys. Oh, potong-potong pisang dulu untuk dijual di depan. Lumayan besar ya pisangnya, banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Dijual 15.000, tidak mahal teman-teman, cuma 5.000 aja. Ketiga teman-teman. Dapat 5. Dan 5 sisir teman-teman kan lumayan. 5 sisir kan 25.000. Itu teman-teman. Dapat 40.000 teman-teman. Satu tandang 40.000 kan lumayan. Hasil panennya kan. Nah, ini lagi satu. Kita dulu sampah-sampahnya nih, guys. Sampah yang buruk. Teman-teman.
5. Udah dapat 60.000 nih. Selesai bagian pemotongannya teman-teman. Kita ngikatnya lagi. Kita tarik. Inilah sehari-hari jual pisang, jual ikan. Kalau tidak pisang, ikan lagi. Dapat 3. Ya, lumayan teman-teman untuk jualan kan, bisnis kecil-kecilan. Siapkan tali rafianya teman-teman. Bisa juga ini kan. Potong-potong pisang, habis potong ikan. Lumayan, satu sisir 5.000 kan murah, meriah. Ya teman-teman, masih banyak lagi nih. Ini
biar jual pisang kan lumayan duitnya. Kan banyak jadinya teman-teman. Tinggal dua lagi. Besar ini. Lumayan. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lumayan kan bisa dapat uang 90.000 teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman video kali ini. Saya pastinya penjual pisang teman-teman. Jadi tiap hari saya potong pisang pakai parang ini teman-teman. Memang ada kamarnya ini spesial ini. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu videonya ini teman-teman. Kegiatannya tadi lagi motong-motong pisang untuk dijual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mantap. Jangan lupa ya teman-teman, dukungannya like, subscribe, and comment yang ada punya. Kita akhiri dulu teman-teman, matikan kameranya ya.